Jadi begini Bapak Sebas ya. Ali, oi, ora ali. Wes, ngeri, ngeri. Sama-sama itu juga Bos, Bu. Ganteng Bos, Bu. Kabar pada jadi ora. Ono. Bisa aja. Progresi Bos. Nih, jadi hotel Grace nih. Bisa lihat ya. Ini uang sangke ya Allah. Oke, jadi udah selesai, pada mandi semua udah pada siap. Tinggal berangkat. Oke. Siap. Kita udah siap. Oh ya, BTW dari kemarin kita belum menyapa teman kita satu-satu ya. Pertama dari Aden kamar dulu. Aku kenalin satu-satu Mas Gulam. Ya, ini namanya Gulam. Hai. Adit, Mas Adit. Nah, itu namanya Adit. Gatra. Rahatra. Oyo. Gatra. Yang ini namanya Fajrul. Fajrul. Fajrul namanya cari sempak. Tadi namanya Ali Akbar dalam kamar mandi. Apa ayo kita keluar? Ya ya. Oh iya, siap, Mbak. Udah siap. Ternyata kita kamar terakhir, guys. Yang lain udah pada keluar semua, udah sepi. Enjoy. Tapi kalau kita keluar, Mbak, berarti enggak boleh soalnya. Oh, oke. Okay. Mau mana kita hari ini? Mau ke PT Sari Roti. Terus yang kedua? Ke Yakult. Jam berapa ke Yakultnya? Jam 2 kalau nggak salah. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, hari ini kita udah check out dari Hotel Grace Setia Hotel. Sekarang kita menuju ke Sari Roti. Sari Roti. Di mana teman-teman Sari Roti? Di pabriknya lah. Gulam gimana? Kita menuju Sari Roti ya. Eh, pagi kita ini kita ke Sari Roti. Cari. Oh iya, kita udah kenalin. Nih, Akbar tuh yang Akbar. Dari namanya Heri. Oke. Halo Bilda, saya Heri. Ini Alkomah, itu Dini, ya kan? Bener kan? Oh. Ini Mas Mauri. Lutfi. Iya Mas. Angga. Bal. Ini sama siapa? Ini sama Mas. Fajar. Oh Fajar, iya. Mas. Yo biasa ya, tak kenal mangga, tak sayang mangga, kita harus kenalan sama semua. Itu namanya Sia. Halo Sia, saya Nitra. Halo Nitra. Div Diva. Ferrari. Banyak. Gulam kesan dan pesan. Jadi gini. Banyak aja. Sekian, cukup dari Gulam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidurnya udah aku foto santai, nanti kita lihat Gulam tidur pas mangap. Oke. Gulam turunnya mangap. Gulam mangap. Dulu. Enggak percaya. Kang itu rulur. Wes campur roti ngeleh. Saingane Sari Roti. Lah ya rambut deng lho. Pas teh we rene nggo roti saingane bapak nang ngarep rene. Tulisannya di depan tadi nggak boleh mengambil gambar. Nggak tahu ya nanti boleh apa enggak. Kalau boleh ya rekam aja. Kalau nggak boleh nanti kita matiin ya. Sampai sekarang masih belum dilarang. Nanti kalau baru dilarang baru kita matiin. Oke? Oke. Panas tuh. Sekarang kita udah bisa lihat guys. Di klub video. Lihat. Di
Oke, selamat pagi semuanya. Nanti yang pertama kita akan lihat video company profile-nya Sari Roti. Yang kedua nanti kita akan jalan-jalan lihat produksi langsung dari Sari Roti. Dan yang ketiga nanti saya akan berikan materi-materi tentang Sari Roti ya. Nah yang keempat nanti boleh ada sesi tanya jawab di akhir acara ya. Oke lagi ya. Ntar kita sama-sama bilang Sari Roti, Roti, Sari Roti dulu soalnya saya kayak tadi ya Mbak. Oke. Oke. Biar angkat tadi. Kita... 1, 2, 3 Sari Roti, Roti Sari Roti, Dursola, Dursiretu. Dapat roti gratis. Wah, oh, dapat roti gratis. Sing tok. Sing takon aku sing tok rotine dosen. Makasih. Dapat roti apa, Mel? Roti sandwich coklat. Apa itu gratis? Beli dong. Beli tiga. Apa ini? Gratis. Malu-maluin UNES. Oke guys, ini udah selesai dari story rotinya. Tadi ternyata beneran gak boleh masuk ke tempat produksinya sesuai larangan yang berubah tadi. Cuma jadi cuma boleh ngerekam di tempat presentasi-presentasi itu. Tapi ya gitulah. Tadi dijelasin proses produksi dari awal roti dibuat sampai akhir jadi. Terus ini udah selesai, tinggal kita balik ke bus lanjutin perjalanan ke Yako. Sari Roti, Roti Sari Roti, Dursola, Dursiretu. Setelah tadi nunggu ya 2 jam, 1 jam setengah nunggu orang injek-injek parah sih. Eh waduh, bikin parah banget ya. Siapa yang injek-injek muka siapa, Pak? Cuma ya, parah sih yang pebat. Itu isi parah banget, Be. Tolong lah. Tersangka, enggak punya malu. Tersangka. Nurasi ya, apa kabar? Ya, saya dulu loh. Masih kuat? Masih lelah kan mukanya? Oke. Okay. Lelah sih, tapi ngerti ya. Enggak lelah kan? Enggak lelah kan ya? Udah fit. Parah ya. Parah sih gulam ya. Gulam. Kita tiba di aku. Masih. Oke, selamat sore. Kita agak telat sampai di Yakul karena tadi bergantian dengan jurusan PE ya. PE di pergantian. Jadi kita harus menunggu dulu nih di sebelah saya. Evan, sebelahnya ada Ferry, Fer. Oh, teman-teman kita dari bis 3 ya. Tiga sama lima ya, jadi satu ketemu di tengah, jadi agak lumayan rame teman-teman. Kita sedang menunggu materi, sebentar lagi dapat materi dan kita dapat satu botol Yakult ini. Dan bahan terakhir yang kami gunakan adalah polystyrene resin atau biji plastik. Biji plastik ini kami gunakan untuk membuat botolnya. Masih pikir deh. Kenapa ini mukanya pada tegak? Tadi saat minum Yakult ada rasa plastiknya. Gak ada ya. Jadi jangan khawatir. Jadi bukan untuk dicampur, melainkan untuk membuat botol seperti ini. Nah, kita akan langsung saja masuk ke dalam selanjutnya, yaitu penyampaian pesan-pesan. Apa yang terakhir? Oh iya, saya akhiri dengan pantun ya, Mas. Iya. Yeah. Naik sedan ke Cibaduyut. Tidak lupa bawa buah sirsat dan agar-agar. Mari kita bersama selalu konsumsi Yakult. Tadi kan ada ya. Supaya menjaga usus,
sehingga badan menjadi segar. Ini dia kegabutan dari dua sahabat kita. Sebuah karya seni. Sebuah karya seni. Mahakarya Indonesia. Challenge senumpuk botol yang ini kosong. Namanya Yakult Challenge. Ini berusaha mendapatkan dia Yakult yang lebih banyak. Jadi dia melakukan hal yang aneh dan di luar juga. Ini cukup tatapmu coba. Untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan tiru adegan ini. Dukung saya terus ya. Ketik Rex. Ketik Rex masih rembang. Nomornya ada di bawah ini. Yakult Challenge. Di situ. Ya. Nomornya ada di bawah ini. Kurang belum. Kita baru saja selesai dari Yakult. Sampai hari ini. Tadi pagi sari roti terus ini Yakult. Ini udah sore. Lihat. Sunset, bray, sunset. Sunset, mana sih sunsetnya? Sunset di tanah Surabaya. Oh ya, sepodo wae lah. Sekarang ini kita mau ke Banyuwangi. Langsung OTW Banyuwangi ke pelabuhan Ketapang. Nanti malam langsung nyebrang ke Bali. Stay tune terus. Tiga.